Rumput mulai menguning, awanku mulai membias, gunungku pulang ke rumah, aku pun tersilwerkan. Mentari enggan berpapasan dengan rembulan, dia lari. Perlahan cahayanya bersembunyi manja di pundakku. Senjaku, hey, kenapa kau lari? Rembulan ingin berjumpa denganmu. Apa karena cahaya agungmu sehingga kau enggan sama sekali menyapanya? Jika benar, kau sombong. Senjaku, hey, jawablah. Jika kau terus saja diam, biarlah rembulan bersamaku malam ini. Kan ku tunggu jawabmu bersamanya sampai kau kembali esok hari di sini. Ya, aku tak peduli. Aku tak akan berbahaya. Dengan wajah berseri dan dengan sedikit senyuman, dia hanya berkata, ada yang lebih indah, lebih agung, dan lebih kuasa dibanding cahayaku, yaitu cahaya ketika kau